Guys, udah tahu kan affiliate? Program di mana kita hanya share-share link tapi mendapatkan cuannya. Nah, kali ini saya mau tunjukkan cara mendaftar dan cara penggunaannya Shopee Affiliate. Simak videonya hingga akhir ya, biar informasinya jelas. Oke guys, sahabat mainkan jemarimu, langsung aja kita masuk ke linknya ya. Link pendaftarannya ada di deskripsi box atau di komen paling atas. Setelah itu kita klik aja linknya, kita masuk ke linknya ya. Berikut cara pendaftarannya. Pastikan kita udah memiliki akun ya, akun Shopee aplikasinya, dan udah terinstall di handphone Anda masing-masing. Setelah itu kita masukkan emailnya ya dan passwordnya. Untuk login, kalau memang belum pernah login di browsernya ya, karena kita mendaftarnya melalui browser guys. Oke, setelah email dan passwordnya terisi, kita klik login ya guys. Oke, setelah terbuka kita isi informasi kita ya, nama dan lain-lain ya, seperti ini saya contohkan, kita isi, biarkan dia ngisi dulu, ntar hal terpentingnya saya sampaikan ya. Oke, pastikan alamatnya sesuai dengan ID card-nya masing-masing ya guys. Yang saya tulis ini hanya sekedar contoh penulisannya. Oke, kemudian kita kirim kode di emailnya ya. Setelah itu kita cari kodenya di emailnya ya. Ini untuk memastikan kalau email kita benar ya. Pastikan emailnya sesuai dengan akun Shopee-nya masing-masing guys. Kita copy kodenya ya. Baru kita masuk lagi ke tadi pendaftaran, proses pendaftarannya. Kemudian kita paste di sini, lalu klik selanjutnya guys. Nah, untuk informasi media ini yang paling penting ya. Kita isi profil dari sosial media kita, misalkan YouTube, Instagram atau TikTok ya. Apa yang viewersnya rame di situ, kita masukkan aja semuanya. Semakin banyak sosial media kita, maka peluang untuk diasensinya di program ini semakin besar ya. Pastikan pengisiannya benar ya untuk profil kita. Setelah itu kita klik tanda plus ini ya untuk menambah sosial media kita yang lainnya ya. Kalau dia ngisinya benar, dia akan berwarna hitam ya, bukan merah seperti ini. Karena ini saya mengetik contoh aja ya dari profilnya ini. Setelah beberapa sosial media yang kita miliki kita masukkan, kemudian kita klik di bagian kategori ya. Kita isi sesuai dengan informasi hubungan channel masing-masing ya. Ini yang tercentang otomatis ya, kalau klik link pendaftaran yang ada di deskripsi box. Oke, pastikan semua penulisannya benar ya. Berikut cara copy paste link profil channel YouTube misalkan ya. Masuk di channel Anda, klik bagikan ini ya. Lalu pilih kok salin link. Nah, oke, setelah semua pengisian udah benar, kemudian klik kirim. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu prosesnya 3 hari kerja kurang lebih, guys. Kalau informasi yang Anda isi benar dan sosial media Anda cukup lumayan viewernya, maka otomatis akan di ACC, guys. Setelah Anda diterima di program affiliate, nah ini perbedaannya guys. Link affiliate dia sudah otomatis tersingkat ya dari aplikasi Shopee. Kalau belum join maka linknya seperti ini ya, cukup panjang ya. Berikut cara pengaplikasian affiliate ya. Setelah kita diterima di program affiliate, kita masuk di aplikasi Shopee ya. Kita cari barang apa yang mau kita share ke sosial media kita masing-masing, ke Facebook, ke Twitter, dan lain-lain ya. Bisa juga di broadcast ke WA, terserah ya. Kemudian kita cari barang-barang yang penjualnya udah memiliki tanda star ya, atau seller ini Shopee Mall. Misalkan ini boneka Squid Game, saya klik. Kemudian saya klik share ini ya. Saya mau copy linknya, tapi saya ambil dulu foto produknya ya. Untuk modal nge-share guys. Nah, kemudian kita klik share ini. Kemudian kita salin linknya ya. Setelah itu kita bisa masuk ke Instagram misalkan. Kita buat story. Oke, ini tadi yang saya capture. Tinggal kita kasih tulisan guys.
Saya contohkan ya. Oke, setelah informasi yang kita buat cukup menarik, kemudian kita klik bagian stiker ini ya. Kemudian kita cari tautan seperti ini. Baru kita paste link yang udah kita copy tadi ya. Itu linknya udah tersingkat ya, otomatis dia. Kalau udah join di Shopee Affiliate, linknya udah otomatis tercustom. Nah, seperti ini. Kita geser-geser posisinya. Biar kelihatan ya. Ntar ketika viewer kita klik ini story kita, dia kelihatan ya. Kemudian kita klik bagikan ya. Bisa juga kita langsung share ke Facebook. Kemudian klik bagikan ya. Nah, ini udah. Semakin sering Anda meng-share link-link affiliate dari Shopee, maka peluang untuk mendapatkan cuan pun semakin banyak ya. Setelah Anda diterima di program affiliate, silahkan kontak saya ya, DM ke IG saya. Ini gajinya bukan per bulan kita terima, melainkan tiap minggu otomatis ditransfer ke rekening kita ya. Bila yang kita hasilkan lebih dari 1 juta, maka akan otomatis ditransfer ke rekening kita ya. Kalau di bawah 1 juta, pembayarannya dalam bentuk Shopee Pay guys. Silahkan klik daftar di link di deskripsi box atau di komen ya yang paling atas, udah saya sertakan linknya. Oke, buruan daftar. Terima kasih.